Lagi mengenai COVID-19, tindakan memasang pagar kawat berduri di tempat-tempat kritikal bertujuan memudahkan anggota tentera dan polis mengawal pergerakan orang ramai dengan lebih sistematik. Menurut Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi, tindakan itu adalah lebih berkesan berbanding penggunaan kon. Dan kita hanya pasang di tempat-tempat yang diisytihar kritikal. Kita bayangkan kalau mereka kita letak saja kon dan sebagainya, seramai 30 orang terus lari keluar. Macam mana orang nak tangkap? Dan bila mereka keluar, mereka ni adalah pembawa positif. Jadi bila dia orang bawa, orang yang sehat esok akan jadi tak sehat. 1900 something. Menurut Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah, sebagai jentera kerajaan, pihaknya bersedia melakukan sebarang tindakan sekiranya diarahkan. Katanya berdasarkan perkembangan semasa, pemasangan kawat duri masih belum perlu dilakukan di kawasan yang diisytiharkan sebagai zon merah COVID-19. Semalam, dua blok bangunan kediaman di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur dipasang kawat duri selepas disahkan sebagai kawasan di bawah operasi Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah ditemui ketika melakukan tinjauan sekatan jalan raya Op Penawar di Jalan Tambun, Ipoh.